Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di video ini dijudulin video terakhir dan pamit? Nah, dan yang terakhir Mbak RR, dan orang apa Rika harap pamit? Mau nyampe orang nyakiti Rika harap pamit kok. Maksudnya apa? Jalan kita sit lah, ya? Ya, mungkin memang karena ini video terakhir yang kalian tonton di channel ini. Sebelumnya aku minta maaf. Rika harusnya minta maaf. Nyonois maaf, nah lah, ajak aja gue lah, nyonois kepenak lah. Wis ngomong apa-apa, yakin, wis ngomong. Tapi ada yang pengen Ricis ceritain sedikit perjalanan karir, perjalanan Ricis ketika menjadi selebgram dan konten creator. Ya wis dan cerita, wis dan cerita, coba cerita. Takut gak kenal sekali mbak. Singkat cerita, menjadi selebgram itu di tahun 2013-an masuk 2014. Orang yang 17, orang yang 16, ibarat 14 ya, orang yang 16 juga. Ya terus boleh terus. Dan di YouTube itu tahun 2015-an. Kata orang memang yang Ricis lewati untuk menjadi content creator, mendapatkan silver play button, gold, sampai diamond itu memakan waktu yang cukup singkat. Yura singkat lah. Terus yang singkat tuh hubunganmu gue udah singkat. Mending itu dinepat lah, pekatan gue udah singkat. Ini gue yura singkat lah. Ya terus cerita mana yang gue. Tapi teman-teman tahu nggak, di kesingkatan waktu itu sendiri ada kerja keras yang kalian nggak pernah lihat sebelumnya. Lah harap dilengkap riwe, lah orang kita video call berarti buka, kalau dia kan ditolak terus, nyong WM mau di air. Ya orang mungkin bisa dilengkap kegiatanmu lah, riwe sih kok, ewa, bu teman. Ya aku nggak mau ngasih lihat orang bahwa ini loh kerja keras aku sampai aku bisa dapat ini itu nggak. Biasa baik lah, lain aja dimut-imut, nah sekalem baik, kalau siapa bisa dapat KP. Semua orang memiliki masalah hidupnya masing-masing. Aja nangis lah. Tenang bae, pundakmu tersedia untukmu Mbak RR, Ria Ricis. Ya, kena ge. Ora apa-apa ge, dolanan mau ngaran ya. Ora apa-apa. Tapi buat kalian, aku harus selalu bahagia dan ceria karena aku pengen banget bermanfaat bagi kalian semua dengan apa yang aku bagikan ke kalian. Hih, sing bener, Mbak. Bahagia gue nyong lah. Matur nuwun temen nyong. Wis, bahagiane ora nggo kowe tok, tapi nggo kalian krungu mbok. Berarti nek kalian nyong ora kowe, Bro? Ya ora, krungu to mau. Lah iya nyong ora kowe nek kalian. Ya ora kowe. Ya kabeh. Ya kabeh ya, ya kalian. Mbak. Lanjut. Tapi kalian tahu enggak sih, bahkan dari 2015 itu sampai subscribersnya Ricis masuk ke 8 juta, ngedit sendiri, megang kamera sendiri, nyari konten sendiri, nyari ide sendiri, baca-bacain komen sampai ketemu requestan video pun sendiri. Lah ngapa dewek mana nyong nyong darlo tompel mbak langsung menanti dirimu setiap saat setiap waktu bakarin ngomong WA Mas Darno nyonjok tulungnya dina video nyong betek kak orang saya bayarin apa-apa yakin lah temenan. Bahkan aku ingat banget aku pernah ngedit tengah malam di mana posisinya aku udah ngantuk banget karena seharian kerja di luar. Dene nggak ikut temen sih malas teman bal ada kasih teman sih jadi wong lala dan jadi ya nu kok penak ya coba ya kasih nu ya yang ngantuk bareng ya turu lah ngantuk jadi pokok saya mau coba tuh hari kaya di antara lanjut apa enggak ya lanjut apa enggak lanjut apa enggak lanjut baik pokoknya los mbak los wis ngantuk pengen nyong semangat. Dan aku mikir, kalau aku lanjut ngedit, aku menjemput mimpiku. Tapi kalau aku lanjut tidur, aku meneruskan mimpiku. Mimpi karonya apa, Mbak? Lah, yuk, ser, orang kasih lain, yuk. Gimana caranya supaya nggak ngantuk? Ayo jangan ngantuk, Ricis. Pengen orang ngantuk, ya ngopi makanya. Ngopi, Mbak. Menurut aku ngopi, seger banget, yakin sumpah. Aja aku melukan sana kayaknya, tulung agung, kayak Mbak. Dan akhirnya Allah memberikan jawaban untuk orang-orang yang bekerja keras, yaitu hasilnya. Ya bener mbak, pancen, sinjanya kerja keras, kira atau mengkhianati. Gue rungok nah pada yang udah deleng ya. Pokoknya ada kerja keras, gue udah bakal mengkhianati. Nek kan mengkhianati ya berarti anu urung beja. Ayo bae. Bener mbak, bisa lanjut mbak rungok nah. Aku bersyukur banget dipercaya sama kalian semua dari Ricis Netizen untuk menjadi perempuan pertama Indonesia bahkan Asia Tenggara yang mendapatkan diamond play button. Tapi bagi aku ini kabar buruk. Oh alah. Jenengan ya jane ya bangga ya Mbak ya. Perempuan pertama yang mendapatkan play button. Aku dene iki bangga maning menjadi kekasihku yang pertama. Darno tompel Mbak ya, Darno tompel. Hansip pertarungan masyarakat terakhir Mbak.
Wis jal jal ketemane gak karo aku nang. Ketemu main teman dah, jan. Wis, yo. Tapi ini enggak drama ya. Ini no drama sama sekali karena aku pribadi aku enggak suka yang drama. Ya jane drama serius iki ora apa-apa, Mbak lah. Ngono kate yo ngapu aku pro ya. Yo ngelus-ngelus lah. Sidik barangnya. Sidik cuwil lah apa dramane. Gue perlu gue, ini aku jangkau lah. Pengen banget sampein ke kalian bahwa tiap orang punya titik terendah masing-masing. Ya ngadek, makanya ya jendol dok bay, bener terendah. Ngadek kan di dubur, terus ngadek bay, kurang dubur bancikan. Gue yakin nyom. Bahkan keputusan ini bisa dibilang keputusan sendiri, karena ini tim aku juga gak tahu. Bahkan habis ini pun, tim Ricis aku liburin. Dan gak ya gue sih, gue mau dari Ricis. Gak ada keputusan dewek, nyorot atau dijarum. Gak sih, mau keberiwanya lah hati nyol. Ajak kayak gue, orang apik ya. Dan setiap orang memiliki tujuan dan pilihan hidupnya masing-masing yang gak semua orang bisa hakimi. Iya mbak lah, jalanmu adalah menikah denganku. Iya mbak, aku ngerti lah. Dan mungkin udah jadi budaya plus 62 kali ya. 69 baik mbak, badan gerang yakin lah. Aku juga gak mau jadi air di daun talas yang sana kemari gak punya tujuan, gak bisa menetap. Ya goyang-goyang mbak, banyolan daun talas lah. Priwerika. Aku mohon maaf kalau misalnya aku ada salah. Tuh mungkin orang usah minta maaf, bisa maaf. Nah, bisa ngandel lebih kalau nyono ikhlas. Apa sih kue lo belum melawan kesalahan, bapak dan teman harus memaafkan. Ya, bisa cakap gue lah, bisa macam lah. Mendana yuk sidik ya, manusia yuk dasar. Aku mohon untuk kalian bisa ngerti kalau aku juga punya privasi dan aku berharap kalian bisa menghargai privasi orang masing-masing. Dan ini gak apa-apa itu goreng. Kue KFC bro, bro. Oh beda ya? Beda. Oh iya, ya wis. Yo mana ini? Tapi gak tau kenapa akhir-akhir ini aku ngerasa jiwa aku gak di sini. Ricis, aku tahu Cis, jiwamu itu ada di aku. Tenang ya, wis pokoknya tenang ya. Cuman aku pengen ngetes berapa tingkat kemampuan Ria Ricis untuk menuju anak tangga paling atas. Orang usah repot-repot lah, pokoknya mau lanang bisa nyebut gawe, aku udah tukang parkir apa nong pinggir jalan, bisa, orang usah mengajak bagi bersama sekalian baik. Tenang, baik tenang, pikirmu tenang, tenang ya. Dan akhirnya ya aku tetap butuh orang lain juga. Iya, aku tahu, yang kamu maksud orang lain itu adalah aku. Jadi kamu tetap tenang ya. Nanti kamu pasti akan aku ajinomotokan, alias aku halalkan ya. Tapi untuk saat ini sudah dulu ya. Pak Darno Tompel kebelet ngis ing ya tit disensor. Wis bro, jadi kan ini baik. Wis kebelet banget lah ya. Habis ya. Ya, wis. Wis. Patri. Dadah. Assalamualaikum. Wah, Tompelnya ganteng, kok.